Halo semua, kali ini aku masak sayur asam instan. Di sini ada kacang tanah, terus ada sayurannya. Di sini ada daun melinjo, buah melinjo, kemudian kacang panjang, sayur nangka, sayur labu, kemudian ada jagung. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu racik aja. Lanjut diaduk-aduk biar bumbunya menyatu dengan sayur-sayurannya. Setelah mendidih, lalu aku tambahkan masako rasa ayam kurang lebih setengah bungkus, lalu ada gula setengah sendok teh, kemudian diaduk-aduk rata lagi. Lanjut di sini aku mau koreksi rasanya dan ternyata kurang garam, dan langsung aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut diaduk-aduk. Setelah sayurannya empuk, matikan api dan matang. Selamat mencoba!